Ini adalah menara satu-satunya yang berwarna hijau di Masjid Nabawi. Menara ini terletak di bagian selatan daripada Masjid Nabawi. Dan di bawahnya menara ini terdapat kubah yang berwarna hijau. Di bawah kubah tersebut, disitulah terletak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Menara dan kubah hijau ini terletak di bagian selatan mengarah ke arah kiblat, yaitu Masjidil Haram Mekah. Pada malam hari, lampu-lampu yang ada pada payung raksasa yang terlipat nampak seperti juga menara menghiasi pelataran bagian selatan daripada Masjid Nabawi ini. Ini adalah suasana Masjid Nabawi bagian selatan pada malam hari sebelum salat Isya diadakan. Nampak ramai sekali para jemaah yang melalui beberapa pintu yang terletak di bagian selatan Masjid Nabawi ini. Setiap payung raksasa yang ada di pelataran daripada Masjid Nabawi ini dilengkapi dengan lampu hias yang berada di tengah-tengah daripada payung raksasa ini. Di samping itu juga terdapat di bawah lampu sebuah atau beberapa kipas angin yang mengeluarkan uap sehingga hawa sejuk dapat kita hirup atau setiap jemaah dapat menikmatinya. Perlu diketahui bahwa payung raksasa ini dia membuka secara otomatis dan menutup secara otomatis. Pada selesai salat subuh, biasanya payung-payung ini sudah terbuka secara otomatis, dan pada selesai salat asar, payung ini menutup secara otomatis. Pada sisi bagian selatan Masjid Nabawi ini terdapat pintu pagar nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 serta nomor 4 dan nomor 5. Jadi perlu diketahui bahwa pintu pagar adalah pintu masuk ke Masjid Nabawi yang merupakan pagar pembatas, karena di luar pagar ini terdapat beberapa hotel yang telah disusun secara rapi. Ini adalah gambar dari arah barat. Nampak bahwa menara hijau dan kubah hijau terlihat dengan indah. Pada bagian selatan Masjid Nabawi atau sekitar kubah hijau terdapat beberapa pintu yang kita harus kenal. Di antaranya adalah pintu utama atau pintu nomor 1 Assalam. Kemudian pintu nomor 2 adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pintu nomor 3 pintu Ar-Rahmah. Kemudian pintu nomor 4 adalah pintu Al-Hijrah. Dan yang kelima adalah pintu Kubah. Pintu Assalam, pintu Abu Bakar Siddiq dan pintu Ar-Rahmah itu pintu yang menghadap ke arah barat, sedangkan pintu Al-Hijrah dan pintu Kubah itu menghadap ke selatan.
Pintu Asalam adalah pintu utama di mana penjagaan di sini adalah sangat ketat dan jamaah dibatasi masuk. Karena pintu ini adalah pintu yang berhubungan langsung dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Di pintu ini di dalamnya terdapat perpustakaan. Jadi yang kita hadapi adalah perpustakaan. Kemudian di belakangnya ini terdapat lingkaran daripada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau biasa dikenal dengan lingkaran raudah. Jadi di sini ini adalah perpustakaannya, ini adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Kemudian di pintu asalam ini tembus pintu keluar. Jadi pintu asalam hanya digunakan untuk masuk dan pintu keluar dengan menggunakan pintu al-Baqi, yaitu pintu nomor 41. Pintu al-Baqi atau pintu nomor 41 ini berdekatan dengan pintu nomor 39 dan 38 yaitu An-Nisa, kemudian pintu Makkah. Pintu al-Baqi dan pintu Nisa itu menghadap ke timur, sedangkan pintu Makkah itu tetap menghadap ke selatan. Jadi inilah pintu Baqi yang kita lihat menghadap ke sebelah timur Masjid Nabawi. Kemudian karena di bagian timur ini terletak perkuburan Baqi. Jadi pintu Assalam dan pintu Baqi ini adalah dua pintu yang paling sering digunakan untuk masuk dan keluar daripada masjid apabila ingin masuk ke raudah. Selanjutnya di bagian timur atau bagian selatan bagian timur ini terdapat pintu Makkah, yaitu dia ada tiga pintu yang menghadap ke selatan atau arah Ka'bah. Di sebelah timur ini terdapat perkuburan Baqi dan ini adalah kita lihat dari perkuburan Baqi yang sebelah timur. Dan di sini juga tidak sembarang bisa masuk ke perkuburan ini. Ini adalah di lantai atasnya terdapat pintu masuk ke perkuburan Baqi. Di sini juga ramai dikunjungi oleh jamaah dan nampak bahwa jamaah ada yang berdoa untuk para ini pintu pagar. Jadi di sebelah selatan juga ini terdapat pintu pagar Nawawi, yaitu pintu pagar nomor 35, 36 dan 37. Jadi digunakan jemaah untuk masuk ke lokasi atau pelataran daripada Masjid Nabawi. Jadi perlu dibedakan bahwa pintu pagarnya berbeda dengan pintu masjid. Jadi kalau pintu masjid sekitar 41 pintu, sedangkan pintu pagar ada sekitar 37 pintu pagar. Ini nampak menara yang sangat indah yang kita lihat. Menjulang tinggi. Di sampingnya itu adalah payung raksasa. Jadi ketinggiannya mirip dengan payung raksasa atau payung raksasa yang diapit oleh payung raksasa yang memenuhi daripada pelataran.